Hai, Assalamualaikum. Saya Tini Muhammad daripada healthybeautyhouse.blogspot.my. Hari ini Tini nak bercerita berkenaan masalah yang selalu kaum wanita hadapi, iaitu masalah keputihan yang kronik. Okey, masalah keputihan ni kadang-kadang buat kita tak selesa bila dia terlalu banyak, dan lagi bertambah tak selesa bila dia berbau. Okey, sebenarnya keputihan ni adalah masalah biasa untuk wanita, sebab kita dan wanita dan keputihan ni memang biasa, sebab kita, badan kita mengeluarkan cecair keputihan tu untuk membunuh kuman di kawasan intim kita. Tetapi bila terlampau banyak tu menjadikan kita tak selesa. Okey, bertambah lagi kalau keputihan tu ada jangkitan bakteria, itu yang menyebabkan bau yang tak enak lah. Okey, macam mana kita nak kawal keputihan ni dan elakkan keputihan ni daripada berbau. Okey, yang pertama Tini cadangkan anda ambil alfalfa. Alfalfa ni dia alkalikan asid. Okey, keputihan ni dia bersifat asid sebab dia nak bunuh kuman. So kita nak kurangkan asid, kita ambil alfalfa untuk alkalikan asid. Kemudian kita nak bunuh kuman, kita ambil vitamin C. Vitamin C ni fungsi dia untuk bunuh kuman. Bila kuman tak ada, jadi bau tu tak adalah. Okey, kemudian kita boleh ambil antibiotik semula jadi, iaitu garlic. Garlic ni memang bagus untuk kita amalkan untuk kita punya masalah keputihan lah. So bila kita selalu amalkan alfalfa, vitamin C dengan garlic, so masalah keputihan ni akan berkurangan dan tak ada lagi masalah bau-bau yang tak enak lah. So, ini sangat cadangkan pada anda yang sekian lama mencari cara yang paling berkesan, paling selamat untuk atasi masalah keputihan yang banyak dan berbau ni. Ambil basic produk ni, 3 produk ni dengan cara yang betul. Okey, untuk anda dapatkan produk 3 ni, boleh hubungi Tini di 013-7796-796. Nanti Tini akan guide anda cara macam mana nak makan dengan betul untuk dapat kesan yang terbaik. Okey, itu sahaja perkongsian daripada Tini. Sekian, terima kasih.